Saya mempunyai core sebesar 3,3 core. Dan bagaimana cara mengelola 3,3 core ini biar kita milik kita bisa berkembang? Nah, ini Anda bisa melakukan. Young man, work harder. Kita masuk ke aplikasi MetaMask yang sebagai rujukan walletnya, dan di sini kita masuk ke work core. Oke, setelah itu kita masuk ke airdrop. Ini untuk withdraw hasil kita mining. Kita konfirmasi wilayah Indonesia. Nah, ini kemarin saya sudah putaran pertama sudah withdraw. Sekarang saya untuk putaran kedua mendapatkan cairan 2,4 sekian. Ini yang bisa saya klaim, dan sisanya masih menunggu jadwal bulan berikutnya, dan ini akan dicairkan setiap bulannya. Oke, caranya untuk mengklaim sangat mudah. Kita tinggal tekan klaim saja, nanti masuk ke wallet MetaMask. Wallet MetaMask yaitu di sini. Saat ini sisa dari wallet saya 0,06. Oke, akan saya tarik dulu untuk klaimnya ini. Oke, saya klaim. Nah, ini klaim, dan ada biaya gasnya 0,0006 core ya. Ini sebagai biaya untuk gas fee-nya. Oke, akan saya konfirmasi ke wallet. Oke, transaksi dikirim. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita cek saja langsung ke dalam wallet apakah sudah masuk. Ternyata sudah masuk ya. Nah, ini sekarang menjadi 2,5 core. Jadi kalau didolarkan seharga 5,54. Dan tidak itu juga, kita bisa mendapatkan tambahan dari hasil staking atau deposit kita. Kita tambahkan, bentar saya masuk ke halaman staking. Ini staking ini adalah hasil dari dompet ini. Kita stakingkan, kita depositkan pada delegasi. Mungkin nanti saya beritahukan bagaimana caranya. Sekarang saya mau klaim dulu hasil staking saya agar bisa menambah di wallet saya ini. Oke, saya akan masuk ke stake. Oke, staking, kita masuk ke connect wallet dulu. Kita konekkan my staking. Nah, ini hasil staking saya dari total 20,2 core. Saya stakingkan, rewardnya mendapat 0,7. Ini bisa kita stakingkan setiap hari, dan hari ini saya akan mengklaimnya. Kita tinggal klaim di sini. Nanti dompet saya kan ini 2,5. Oke, nanti setelah hasil staking akan bertambah ya. Bentar, kita klaim dulu. Oke, untuk biaya gas fee-nya untuk staking cukup lumayan, cukup mahal juga. 0,0132 core. Tidak masalah, yang penting bisa buat contoh agar bisa dijadikan gambaran untuk Anda semua. Kita konfirmasi. Oke, ini klaim yang kedua dari staking saya. Oke, bentar. Transaksi selesai. Nah, kalau ada sudah centang hijau ini berarti sudah selesai. Kita lihat coba hasil staking. Oke, bentar. Kita cek di dompet. Nah, ini sudah masuk, sekarang menjadi 3,3 ya. Jadi bertambah kalau didolarkan menjadi 7,19 dolar. Itu kita lihat di stakingnya. Oke, bentar, kita refresh dulu my staking. Coba kita refresh dulu. Oke, baru setelah kita refresh akan kelihatan ya klaimnya. Ini tanggal 10 bulan 3 atau bulan Maret 2023, saya telah mengklaim yang kedua kalinya sebesar 0,7, yang pertama 0,4 ya. Nah, semua sudah masuk ke dompet dari melalui tadi saya klaim hasil tambang dan hasil staking. Apa sih staking? Anda bisa lihat link di bawah nanti biar lebih paham mengenai apa itu delegasi staking. Dan sekarang saya mempunyai core
sebesar 3,3 core. Dan bagaimana cara mengelola 3,3 core ini biar kita milik kita bisa berkembang. Nah, ini Anda bisa melakukan untuk staking lagi. Istilahnya cara mudahnya untuk dimengerti adalah didepositokan. Oke, akan saya coba untuk mendepositkan sekitar 3,3 ini. Oke, akan saya deposit untuk staking. Kita masuk ke elemen staking ya. Oke, kita staking. Bentar. Nah, di sini saya akan staking. Kita masuk dulu ke yang kemarin DAO validator yang terakhir saya staking karena cukup kecil jumlahnya cuma 1,2, yang lainnya 10 dan 9 ini untuk investornya 10, everstiknya 9. Oke, ini akan saya tambah biar lebih banyak di DAO validator 1. Oke, akan saya staking di DAO validator 1. Kita cari di elemen staking. Bentar, cari dulu DAO validator 1. Oke, di sini ya. Oke, akan saya delegasikan. Saya tambah di sini sebesar, bentar, kita kurangi dulu 3,2 saja. Akan saya sisakan di wallet untuk 0,1-nya agar besok-besok kita punya simpanan buat gas fee. Nah, untuk sementara saya stakingkan total 3,2 core. Oke. Oke, saya delegasikan. Nah, ini kita punya kena biaya gas sebesar 0,025 core, biaya administrasi istilahnya, oke. Oke, langsung saja, langsung saya konfirmasi 3,2 core agar lebih berkembang dan lebih menghasilkan dengan jumlah 3,2 nanti. Bentar, kita tunggu dulu sampai centang selesai baru kita cek. Oke, kita masuk ke validator my staking. Oke, kita lihat, kita cek jumlahnya. Oke, nah sekarang sudah bertambah ya, 4,4 core. Nah, inilah kita tinggal menunggu hasil tiap harinya nanti rewardnya yang masuk di sini. Dan dompet saya sekarang sisa 0,1. Ini saya sisakan buat persediaan untuk gas fee seperti untuk mentransfer, penarikan, dan lain sebagainya. Oke, semoga Anda bisa memahami ini. Barangkali ada yang ingin mencoba aplikasi Satoshi Core ini. Anda bisa klik link di bawah video ini, di kolom deskripsi di bawah video. Oke, saya letakkan di sana. Anda secepatnya yang ingin mendaftar, karena ini kesempatan terbatas, GV-nya sangat lumayan ya. Dari 4 hari saja saya sudah mendapatkan, ada yang mendapatkan total 1 USDT. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.